I think that uh, you know is uh, uh, is uh, is uh, case method will work well for this uh, group of uh, our students. And the, one of the things that I, I do want to you know uh, share with you is uh, why uh, you know uh, the HBS students are working so effectively with this method is mainly uh, also because that uh, you know. Uh, 50% of the teaching uh, of the study grade in the grade are from participation from discussion it is through discussion that people you know learn uh, you know to shape their Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo budaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak dan Ibu pada acara sarasehan virtual kolaborasi membangun negeri. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya yang akan menemani Bapak dan Ibu selama kurang lebih satu setengah jam ke depan. Senang sekali bisa berada di acara ini untuk berkumpul dan berbagi insight bersama. Sarasehan virtual kali ini akan membawakan tema Entrepreneurial Marketing Menuju Kampus Merdeka. Acara ini merupakan kolaborasi Marquess Institute dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sarasehan virtual ini ditujukan untuk menjadi forum diskusi informal untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi perguruan tinggi di Wilayah 9, Sulawesi Barat. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama, khususnya dengan dunia usaha dan dunia industri, di sini kita akan membahas tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Indonesia untuk mencetak mahasiswa yang memiliki semangat kewirausahaan dan profesionalisme. Sebelum kita masuk ke acara hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk bersikap duduk sempurna. Baik, berikutnya saya akan menyapa para narasumber kita di pagi hari ini. Kami menghimbau selama mengikuti diskusi kita pagi hari ini, Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Selamat datang, saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Andi Lukman, MSI, selaku Kepala Lembaga LLDT Wilayah 9 Sulselbar. Selamat datang, Bapak Andi. Terima ya, kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Hermawan Kartajaya, selaku yes. founder dan chairman dari M Corp. Selamat datang Bapak Hermawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Ardi Ridwansyah, selaku COO Mark Plus Institute. Selamat datang Bapak Ardi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Andi, Pak Hermawan. Baik, Acara ini akan dibagi menjadi beberapa sesi dan tentunya di akhir acara akan ada sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi pertama acara hari ini yaitu sambutan dan paparan dari Bapak Dr. Andus Andi Lukman MSI selaku Kepala Lembaga LLDT Wilayah 9 Sulselbar. Kepada Bapak Dr. Andus Andi Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu, bisa ya. Terima kasih banyak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Herman Kartajaya, tentunya founder, dan Herman dari M-Corps, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Herman, luar biasa. Uh, ya, sangat uh, bangga kami, Pak, dapat bertemu dengan Bapak bersama-sama, duduk bersama, luar biasa. Uh, uh, Pak, asli uh, manajemen pemasaran Indonesia yang kita sama-sama luar biasa, kita bisa bersama bersama-sama pada hari ini, dan tentunya akan memberikan uh, informasi yang terbaik untuk kita semua pada hari ini. Tentunya yang saya hormati Pak Aldin ya, Adlian uh, Shah, luar biasa, makasih sudah bergabung bersama-sama kita pada hari ini tentunya para tim tim dari Plus tentunya dan teman-teman semua para dosen mahasiswa yang ada di Ledikti Wilayah 9 uh, hadirin sekalian uh, tentunya uh, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia nya kepada kita semua Insyaallah semuanya kita sehat diberikan kesempatan untuk menghadiri acara yang uh, bagi kami sangat luar biasa pada hari ini. Uh, kita akan diberikan suatu informasi terbaik, uh, bagaimana uh, manajemen, bagaimana pemasaran terbaik, bagaimana langkah-langkah, uh, sehingga memang apa yang menjadi cita-cita di kita sebagai orang uh, manajemen, orang management, pemasaran dan semuanya, uh, saya kira kita bisa dapat informasinya pada hari ini. Seorang so, tokoh yang luar biasa, yang akan memberikan uh, apa memberikan ilmunya kepada kita semua, Pak Hermawan Kartajaya. Siapa yang, siapa yang tidak tahu beliau, uh, luar biasa. Oleh karena itu, uh, terima kasih Pak. Uh, Uh, saya tidak pernah menyangka bahwa uh, saya sebagai kepala dik dan teman-teman semua di Religi saya dapat uh, bersama-sama dengan Bapak semua karena saya tahu sekali Bapak ini uh, sangat apa uh, orang-orang uh, Indonesia, hebat Indonesia yang tentunya uh, kesempatannya sangat uh, sangat sempit uh, untuk uh, kami semua. Tapi luar biasa sudah memberikan waktunya kepada kita semua. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Pak luar biasa dan teman-teman semua peserta agar uh, Betul-betul uh, uh, apa mengikuti ini dan ini 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 sesuatu. Saya tidak tahu apa kesempatan lain masih bisa atau tidak karena ini ini waktunya Pak Hermawan ini luar biasa. Uh, tentunya dengan uh, adanya kegiatan ini semacam serasehan dan semuanya, uh, tentunya ini uh, sangat terkait dengan bagaimana kebijakan uh, merdeka belajar kampus merdeka yang mana saat ini bukan lagi kebijakan tetapi sudah menjadi gerakan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pak Hermawan, bagi kami di era -E -E 9, bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah suatu revolusi pendidikan tinggi di Indonesia. Saya harus ketahui itu, bahwa ini betul-betul pemerintah melalui Pak Jokowi, melalui Mas Menteri, betul-betul membalikkan pandangan kita terhadap pendidikan tinggi, bahwa sebelum kebijakan ini memang banyak sekali orang menganggur. Pak, kenapa orang menganggur? Karena terlalu banyak teori, terlalu banyak teori sehingga... Uh, mereka kurang keterampilannya, kurang uh, karakternya, sehingga uh, uh, dunia usaha, dunia industri itu uh, apa? Bukan berarti tidak mau, tidak mau orang pintar, tetapi sangat membutuhkan orang-orang terampil dan sangat membutuhkan orang yang berkarakter. Ya, sehingga dengan adanya merdeka belajar kampus merdeka ini diberikan kesempatan kepada kita semua bagaimana mempersiapkan diri sehingga pengetahuan, keterampilan yang lebih khusus dan uh, tentunya karakter yang kita bisa uh, lakukan dengan baik. Nah, terkait dengan semua ini bahwa Mark Plus hadir di situ, Pak. Mark Plus hadir di situ untuk memberikan kepada kita bahwa uh, ternyata manajemen itu harus lebih spesifik lagi pemasaran itu harus lebih spesifik dan tentunya ada keterampilan keterampilan yang ada karakter karakter di situ ada pengetahuan pengetahuan yang harus kita ketahui di situ sehingga sangat strategi pada hari ini uh, bapak dari pak Hermawan kata Jaya uh, akan memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana menjadi tenaga pemasaran yang hebat bagaimana seterusnya kita meningkatkan keterampilan kita dalam langkah uh, terus uh, berkiprah di dalam apakah dunia pendidikan, apakah dunia pengasaran, dan semuanya. Oleh karena itu, uh, dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, dengan adanya uh, apa, kegiatan seperti ini yang betul-betul Pak Hermawan ini membawa akan membawa kita kepada entrepreneurship marketing uh, tentunya menuju kampus merdeka. Ya, ini sangat, sangat luar biasa judulnya ini Pak Pak uh, Pak Hermawan uh, luar biasa. Kami kemarin mengikuti sama-sama uh, seluruh kepala eldikti mengikuti kegiatannya Pak Hermawan di eldikti wilayah tiga di taman mini kemarin itu jadi uh, sangat oh. tertarik sekali luar biasa. Sehingga memang kami konsultasi dengan Pak Tinus Sehingga mohon-mohon kami dihubungkan juga dengan Pak Hermawan Supaya teman-teman kami, dosen kami, mahasiswa kami Dari ITIL 9 juga dapat apa memahami tentang hal-hal yang terjadi Apa yang dilakukan oleh Mark Close atau M-Corp Sehingga memang dapat menciptakan suatu sempurna manusia hebat di Indonesia Dalam hal ini tenaga-tenaga pemasaran yang hebat Manajemen-manajemen, manajer-manajer yang hebat Uh, oleh karena itu, uh, uh, atas nama uh, Kepala Lembaga Lembaga Pendidikan Tinggi menyampaikan uh, selamat kepada semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Hermawan uh, telah meluangkan waktu dan tentunya akan memberikan pemahaman-pemahaman kita tentang uh, bagaimana melakukan langkah-langkah terbaik uh, sehingga kita tercipta satu sudut bayang manusia hebat, utamanya uh, dari sisi manajemen dan dari sisi tentunya lebih khusus kepada pemasaran. Saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Insya Allah. Uh, Kegiatan ini akan bernilai ibadah kepada kita semua dan kami sangat mengharapkan kepada para serta mengikuti dengan baik. Saya kira itu uh, uh, ibu uh, Tasya dan uh, Pak Hermawan. Uh, tentunya kami selalu siap untuk berterusi untuk bangsa uh, dan negara Indonesia. Sekian terima kasih. Wabilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andus Andi Lukman atas sambutannya yang secara resmi membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan tentang entrepreneurial marketing oleh Bapak Hermawan Kartajaya, selaku founder dan chairman dari m -Corp. Kami menghimbau Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera selama diskusi berlangsung. Kepada Bapak Hermawan Kartajaya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakala Andi, terima kasih ya dikasih kesempatan bertemu dengan pimpinan maupun dosen. Mungkin ada beberapa mahasiswa juga dari LL Dikti 9. Ya, Saya udah ya. kemana? ke Makassar. Mudah-mudahan nanti dapat undangan ke Makassar. Oh iya ya, siap-siap. Ya, <hih> Saya belakangan ini sering diundang ke mana-mana, ke Matren oh ya. ke Sumatera Barat kemudian kemana-mana saya lebih senang offline karena oh. lebih lebih anu ya tatap muka Baik. makanya hari ini kita dimulai dengan online dulu tetapi ya. mudah-mudahan kameranya di on semua supaya kita bisa bertatap muka dan bersama-sama memahami bahwa kampus Merdeka ini buat saya bukan cuma yang diperintahkan dari Listek dikti ya. Kalau listek dikti itu sudah mati-matian. Mulai dari Mas Menteri sampai Pak Dirjen itu memang kelihatannya melaksanakan apa yang diminta Presiden supaya 8 semester itu di S1 terutama itu tidak perlu 8 semester itu diajarkan di kampus tok. Ini yang menyebabkan lulusan itu kemudian tidak laku di perusahaan. Maka direvolusi, revolusi, 5 plus 3, 5 ada di akademi, tiga itu kalau bisa melibatkan orang luar. Apakah dia bentuknya kemudian magang dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau membahas Sebetulnya, apa yang menyebabkan saya ini ada di dewan pendidikan tinggi? Ini, saya ada di dewan pendidikan tinggi, diminta Pak Nizam Dirjen. Nah, beliau ini tertarik kepada model entrepreneurial marketing ini, Pak. Nah, ini buku saya bersama Profesor Philip Kotler yang ke-11. Coba tunjukkan semua bukunya yang saya tulis bersama Profesor Philip Potter. Jadi saya ini orang nggak lulus sekolah di ITS, masuk Fakultas Teknik elektro tahun 65 dan tidak lulus. Dan menjadi guru 20 tahun, Mbak. Menjadi guru 20 tahun di SMA Katolik Sinlui, Surabaya. Saya sering disebut Ketua NU Jabang Katolik. Jadi orang Katolik tapi sering ngomong mengenai Nabi Muhammad. Nah ini dimulai dari buku saya yang 2010 itu Pak. Marketing 3.0 itu. Nah, itu. Marketing 3.0 itu marketing with human spirit. Jadi marketing itu tidak perlu menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dijanjikan. Jadi marketing itu banyak yang salah kan berpikir marketing itu penjualan. Marketing itu promosi. Jadi kampus-kampus kalau mau marketing sendiri jangan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan atau sesuatu yang muluk-muluk itu namanya over promise under deliver. Makanya 2010 itu dari awal saya menulis sama Profesor Philip Potter terus bukan menerjemahkan bukunya tetapi konsep dari Indonesia yang saya tawarkan keluar. Nah, waktu itu saya menawarkan konsep Nabi Muhammad 2010 yaitu jujur maaf loh, saya bukan Muslim, saya bukan mualaf, saya Katolik, walaupun jarang ke gereja. Sejujurnya jarang ke gereja, tapi saya memandang bahwa Indonesia itu ketua ramai saya semua agama ini ditujukan kepada kemanusiaan yang adil baru. Abluminaloh, Abluminanas. Nah itu Abluminaloh, Abluminanas ada di marketing 3.0 itu, Pak. Jadi kita melakukan marketing itu dengan human spirit. Jangan dengan produk, jangan dengan customer, jangan membanggakan produknya paling bagus. Oh, saya kampus A. Saya punya prodi yang tidak dipunyai orang lain. Oh, enggak apa-apa kalau itu memang unik. Tapi kalau enggak, jangan bilang bahwa Anda the best. Semakin Anda bilang bahwa Anda the best, orang nggak percaya. Itu namanya marketing 1.0, marketing by product. Ada lagi marketing by customer, membuat customer itu puas. Customer satisfaction itu penting, customer itu puas itu penting, tetapi jangan dipuaskan untuk hal-hal yang tidak. Sewajarnya, umamanya menjanjikan supaya mahasiswa gampang lulus. Wah ini tidak boleh nih. Ini customer itu kan mahasiswa, dosen mahasiswa, dosen boleh ngajar seenaknya. Nah ini ini juga boleh ini karena customer itu kan bisa dosen, bisa mahasiswa. Customer itu stakeholder pada umumnya untuk kampus, tapi lakukan itu dengan jujur, human spirit. Dan Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang saya tahu yang berdagang kalau Nabi Isa itu maaf itu tukang kayu makanya disalibnya di kayu juga nah jadi kalau Nabi Muhammad itu pedagang berdaganglah dengan jujur makanya di, di hadis itu ada cerita cerita tentang Nabi itu yang berkata bahwa Timbangan itu harus benar, nah, itu tidak ada. Itu kalau di, Nabi bisa memang tidak ada. Jadi, ajarannya lain, tetapi tujuannya sama, yaitu tujuannya menuju menjadi orang yang baik. How to become a better person. Nah, sekarang, zaman sekarang yang dituntut adalah how to become a better campus. Bagaimana menjadi kampus yang bisa membuat mahasiswanya? dan dosennya berpikiran progresif. Karena Indonesia ini negara entrepreneur sekarang ini. Didorong untuk menjadi entrepreneur. Karena kalau katanya kalau entrepreneur itu kurang dari 5% atau bahkan ada yang ngomong 10%, maka nggak bisa pacu. Karena semua kepengen jadi ASN, semua kepingin jadi pegawai, semua kepingin jadi jadi pegawai tidak apa-apa juga sama mulianya dengan menjadi entrepreneur. Cuma harus berjiwa entrepreneur. Itu namanya entrepreneur profesional. Maka itu digabungkanlah menjadi entrepreneur marketing itu. Buku saya yang terbit tahun 2023. Maret saya launch di Jenewa. Kebetulan waktu itu saya diundang Eiger yang mungkin Anda tahu Eiger itu adalah perusahaan dari Bandung yang produksi outdoor, nomor satu di Indonesia. Kita sering banyak Markplus. Markplus itu lembaga yang saya dirikan 34 tahun yang lalu mulai 90, sekarang kita 300 orang. Cuma sayangnya Makassar sementara tidak ada cabangnya tapi yang ada di Sulawesi itu di Manado Pak. Makanya ada anak Manado yang di sini juga. Kita punya pusatnya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja Semar, Jogja Solo, Semarang, kemudian juga di beberapa tempat yang lain di Palembang, Pekanbaru dan sebagainya. Maksudnya kita ini 300 orang ini kepingin menyebarkan kepada semua orang termasuk kampus karena kita punya Mark Plus Institute. Jadi MKOP atau Mark Plus ini dibagi dua. Mark Plus Institute yang berhubungan dengan kampus-kampus dan berhubungan dengan pelatihan untuk corporate dan Mark Plus Inc. Mark Plus Inc. ini adalah consulting, riset, dan media medianya namanya marketis, tapi semuanya berada di manajemen Makplus Inc. Nah, Mas Ardi ini adalah orang keduanya di Makplus Institute. COO kita nyebutnya, Chief Operating Officer. CEO-nya Dr. Zeki Musri. Tapi sebentar lagi dia doktor. Karena sedang kita doktorkan dari SBM ITB, Sekolah Business Management ITB. Nah kita sendiri Makpres Institut sudah 8 tahun bekerja sama SBM ITB. Nah kalau di Jakarta kapan-kapan bisa mampir Tower 88, lantai 8, kita beli satu lantai, kebetulan bisa beli karena 34 tahun. Kita tidak pakai APBN, tapi kita minta-minta ke kiri-kanan, mengajar kiri-kanan, sedikit-sedikit akhirnya bisa punya kampus. Ada Philip Kotter, teater kelas yang kita pakai untuk MBA bersama ITB. 8 tahun Pak Andi, 8 tahun dan sukses. MBA kita Sabtu Minggu eksekutif MBA di sini sekolah jam 8 pagi jam 6, tapi harus 5 tahun punya pengalaman paling dikit 3 tahun. S1 dan kita mencoba menerapkan entrepreneur marketing di sini lewat program kerjasama sama SBM ITB ini. 8 tahun. Jadi sekarang mahasiswanya angkatan ke-8 ini mulai Januari 63 orang dari ratusan yang daftar diseleksi oleh ITB dan 63 ini sudah paling besar di antara semua program SBM ITB. MBA-nya ada 270, kita 63 ter terbesar. Nah, sekolahnya di Filipoter Theater Class. Ini bisa-bisa teater kelas Philip Potter satu-satunya di dunia. Saya tahu satu lagi di Malaysia, tapi dimiliki oleh universitas. Kalau kita kan izinnya ini izin vokasi, Pak Andi. Jadi izinnya bukan izin dikti, jadi kita bukan perguruan tinggi. Jadi kita tidak berkompetisi langsung dengan perguruan tinggi, malah kita kerjasama. Nah, kita sekarang akan mulai lagi dengan itu. UGM kemarin dekan oh, Fakultas uh, Fakulta Pertanian UGM ada di kantor sore pulang kita resmikan mulai September ini jalan program DBA Doktor Business Administration jadi MBA DBA kita tidak berada di jalur MSc PhD ini ilmiah ini ilmiah ini diperlukan ini tapi seperti Pak Andi tadi ngomong, kalau semua diilmiahkan, semua terlalu banyak teori, akhirnya kerjanya nggak bisa ini. Nah, MBA itu disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga pimpinan di universitas, di company, mohon maaf. Di MBA itu disiapkan untuk, sebetulnya untuk jadi direksi. Direksi dari perusahaan-perusahaan yang besar, yang membutuhkan tingkat S3. Tapi S3-nya tidak pakai tesis, tidak pakai disertasi, tidak pakai jurnal. Kemarin sudah diputusin sama kan. agribusiness marketing, agribusiness itu mulai dari hulu, farming to table, farm to table. Jadi tablenya ini kuliner, trading. Jadi silakan kalau dari ibu bapak dosen yang di sini yang mau mengambil, kita online, ada sesekali di Gajah Mada, tapi sehari-harinya online, tetapi kegiatan kebanyakan itu ada di Jakarta. Ada di kampus kita, kampus Mark Plus Institute, dan juga di kampus Tower UGM di sini. Wisudanya UGM, ijazahnya UGM, DBM UGM. DBA yang pertama di Indonesia. Jadi untuk ibu bapak dari wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, kemudian Barat. mana? Barat. Jadi Sultan Sultan, Sultan, Barat. Sultan, Barat. Batara. Sultan Batara. Sultan Batara. Sultan Batara lagi. Batara, Pak. Batara. Batara ya. Sultan, Sultan Batara lagi. Silakan, Pak. Andi, kalau ada yang mau daftar di kita, mulai September. Tapi Daftarnya mulai sekarang akan betul-betul ya. di, dikonfirmasi nanti satu Mei di kampus UGM, karena pada waktu itu kita akan ada konferensi Asia Marketing Federation yang saya dirikan, dan juga Asia Council Small Business, Asia Committee Small Business. Jadi, teman-teman saya dari Asia, semuanya small business dan marketing di UGM. Nah, pada waktu itu satu Mei akan dikukuhkan lagi. Nah, pada waktu itu acaranya juga pakai online, jadi bisa diatur online juga dengan seluruh LLDT, karena mungkin banyak dosen-dosen S2 dari seluruh Indonesia yang bisa mengikuti ini. Nih. ya. Jadi bisa mengikuti online, bisa offline. Fleksibel tetapi kualiti UGM. Dan Mark Plus menambahkan pakai buku ini, Pak. Entrepreneur Marketing ini. Jadi untuk pertama kali UGM Fakultas Pertaniannya dari Hulu sampai Hilir membuat DBA bersama kita. Nah, kita sendiri Entrepreneur Marketing ini berlanjut ke Reimagining Operational Excellence 13 Agustus 2024. Nanti keluar lagi nih sambungannya, Pak sambungannya. Jadi ini bersambung satu dua nanti tiga tiganya itu 2026 nanti menjadi omni scorecard. Omni scorecard itu bukan marketing lagi, marketing operation finance. Nanti saya jelaskan. Jadi bisnis itu marketingnya bukan promosi, bukan jualan, tetapi strategi untuk memenangkan persaingan, jadi kalau kampus itu pakai marketing, berarti kampus itu mau memenangkan persaingan. Persaingan yang semakin ruwet. Berapa itu pendidikan tinggi yang ada di NRDT 9, Pak Andi? Jumlahnya, kalau seluruh Indonesia kira-kira 4500. 234, Pak. Nah, 234 iya. ini ini sa saya satu sama lain. Bapak, sebagai pembina harus bisa memberikan platform yang sehat. Nggak apa-apa. Bersaing untuk bagus. You don't need to be better, you don't need to be the best. You just need to be different. Marketing itu you, you don't need to be the best, you just need to, you don't need to be the Jadi Mark Plus ini kenapa kok bisa nulis sama Philip Kotler? Kenapa kok bisa sama ITB? Kok bisa sama UGM? Bisa sama UNPAD? Bisa sama Atma Jaya? Bisa sama ITS? Kita punya program program degree Ya karena we are different. Kalau kita sama, sama-sama mempunyai izin dari LLD, dari Dikti, sama. Tidak ada bedanya. Jadi kita mendifferentkan diri. Kalau saya tidak lulus ITS, tapi mengajar, tapi akhirnya saya dapat doktor honoris causa dari ITS, Pak. Jadi otomatis saya different. Karena dokter saya, dokter Roskosa, diakui oleh ITS yang pertama kali, kira-kira 12 tahun yang lalu, wah ini orang nggak lulus kok bisa begini. Menyimpan. Nah, jadi carilah keunikan-keunikan dari tiap kampus, dan untuk itu diperlukan entrepreneurship, keberanian. Entrepreneurship itu ada tiga. Satu, berani ngambil risiko. Kedua, melihat kesempatan. Ketiga, berani kolaborasi dengan siapapun. Termasuk dengan kompetitor. Nah, contohnya saya ini. Jadi saya ini menerapkan sendiri konsep marketing saya. Saya kerjasama sama Profesor Philip Kotter. Profesor Philip Kotter ini the father of modern marketing umur 93. Saya 76 ke 77, makanya pakai topi Top Gun supaya tidak kelihatan terlalu tua. Dan ini ada maksudnya. Kalau ibu bapak nonton Top Gun 2, Maverick, harapannya semua sudah nonton ini. Jangan sampai tidak nonton ini. Di Top Gun 2, Tom Cruise itu sebagai gurunya, pilot. Di Top Gun 1, dia mengajar. Di Top Gun 2, dia sudah pensiun jadi guru, tapi ikut bertempur dengan musuh. Dengan muridnya, ketembak, pesawatnya tertembak, jatuh, tapi selamatlah mereka berdua. Mereka berdua mencuri pesawat. Pesawat musuh. Pesawat musuh ini sudah ketinggalan, sudah tidak dipakai. Sudah ketinggalan dua generasi. Ini dipakai menyerang lagi. Nah, Tom Cruise pada waktu itu ragu-ragu loh ini kan pesawat sudah kuno tapi muridnya mengingatkan loh guru, nah ini guru nih guru ini kan suka mengajar tapi terus kemudian tidak bisa melaksanakan pada waktu Top Gun 1, kamu kan mengajar kami untuk supaya teknologi itu harus diatasi oleh manusia jadi manusia ini pilotnya itu lebih penting daripada pesawatnya sendiri jadi itulah yang harus kita lakukan bahwa kalau kampus tidak menggunakan teknologi salah. Pakai teknologi itu. Marketing 3.0 kejujuran diteruskan dengan marketing 4.0. Coba lihat tuh 2017. Marketing 5.0 2021. Dan marketing 6.0 2023. Ini teknologi semua ini. Marketing dengan teknologi, tetapi entrepreneurial marketing dan reimagining operation excellence itu bukan marketing toh, marketing, operation, finance. Jadi kampus itu harus di marketing dan harus di operate dan finansial mesti sehat. Kalau marketing marketing terus, kemudian finansial tidak sehat, tidak ada gunanya. Nah itulah intinya daripada entrepreneurial marketing sebetulnya. Saya bicarakan intinya dulu, nanti baru masuk ke isinya. Isinya sekarang. Coba slide berikutnya. Ini kalau di Jawa, mohon maaf, mohon maaf, ada kuno kawan. Bagong, Petro, Gareng, Semar. Bagong itu creativity, Petro itu innovation, Gareng itu entrepreneurship, Semar itu leadership. Barangkali yang keturunan Jawa, ngerti ini. Bakong Petro Garing Semar ini kuno kawan namanya. Bakong itu lucu, kalau di Sunda namanya cepot. Kalau di Bali juga namanya hampir sama. Jadi kalau Sunda, Jawa, Bali itu semuanya tahu kuno kawan ini. Ada yang menyebut Pandakawan, kawan, ada yang... Kalau Sulawesi saya mohon maaf, tapi yang penting bukan pondok kawannya, tapi creativity, innovation, entrepreneurship, leadership itu mesti dipunyai oleh sebuah universitas. Kalau Anda tidak kreatif, tidak punya fresh idea, tidak punya ide baru, produktivitas Anda terganggu. Biasanya produktivitas umumnya tahun ini fakultas mesin atau fakultas ekonomi bisnis, fakultas pariwisata, terimanya 100 orang mahasiswa, itu produktivitas. Kalau dengan cara yang sama, ya tahun depan jangan mengharapkan 100 itu. Harus punya ide baru. Cara mengajar, sama saja. Kalau saya mengajar 5 tahun, banyak guru, saya sendiri guru. Guru yang membanggakan saya sudah mengajar matematika, saya dulu mengajar matematika 20 tahun. Tetapi nah, kalau mengajarnya 20 tahun, pakai bahan yang sama. Dengan cara yang sama, tidak bisa hasilnya tidak bisa beda. Nah kalau di Jawa ada yang namanya Nakulo Sadewo itu dua kembar simbol productivity improvement itu adalah Bimo Arjuna, Bimo itu profesionalisme, Yudhistiro itu manajemen itu kakaknya yang memanage semua adik-adiknya. Kalau Semar itu bapaknya yang tiga tadi. Jadi bapak dengan anak-anaknya kakak dengan adik-adiknya nah biasanya kampus itu terjebak di dalam PIPM yang gampang digantikan dengan mesin AI sekarang AI itu lebih produktif dari kita umamanya mencari data pendaftaran dari semua siapa? target market saya. Kalau saya mencari mahasiswa baru, siapa target market saya? Oh, dari Sulawesi Selatan, target market utama kalau kampusnya di Makassar. Oh, kedua tetangganya yang ada di 9, eh, di 9. Yang ketiga siapa? Ya dari tempat-tempat lain. Mungkin ini yang target market ketiga. Kalau menurut marketing, target market satu, dua, tiga. Dari mana itu datanya? Dari mana-mana. Bisa dari mana-mana, karena data itu bertebaran di mana-mana. Kalau kita tidak menggunakan mesin mencari, ya kalah. Jadi, pemilu yang barusan ini, saya tidak melihat politiknya. Ya, maaf, saya tidak membahas politiknya, tetapi saya lihat, 01, 02, 03 itu pakai teknologi semua itu pakai teknologi untuk mencari ini sebetulnya informasi yang sedang berkembang ini apa ditangkap kemudian dibelas lagi pakai teknologi karena itu sekarang sosmed itu menjadi penting tapi itu promosinya marketing itu bukan cuma sosmednya tetapi bagaimana kreativiti Anda untuk menghasilkan produktiviti lebih tinggi inovasi Anda untuk menghasilkan improvement lebih tinggi. Inovasi itu karena ada ide baru, kreativiti, hasilnya pakai cara yang sangat beda. Pakai cara yang sangat beda. Sedangkan improvement, cara yang sama diperbarui. Di lebih, lebih banyak. Jadi kalau hari ini saya bisa memproduksi 100, besok 102, besok 103. Tapi kalau innovation diharapkan dengan cara baru itu menghasilkan 200. Jadi kalau para dosen yang mengajar dengan cara yang biasa, itu yang terjadi paling-paling productivity improvement. Harvard Business School itu membuat yang namanya case teaching. Ya, itu kreativitinya Harvard Business School itu. Case teaching. Case teaching bagaimana Mengajar pakai case. Jadi kalau S2 terutama di Harvard Business School, teori itu mesti dibaca sendiri. Langsung dikasih case. Case perusahaan ini begini, 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 begini gimana cara menyelesaikannya. Case ini begini, begini. Jadi dosennya ditantang untuk menguasai teori dan case. Jadi case teaching ini bisa dipakai untuk semua, bukan untuk business school saja. Kedokteran, hukum, semua. Pariwisata, makanya mahasiswa pariwisata disuruh praktek. Tapi pada waktu sebelum praktek, pada waktu mengajar itu sendiri, sebaiknya pakai case. Jadi kalau 5 plus 3, Jangan lima itu teori, tiga itu praktek. Lima ini, lima semester ini, Anda ngajarnya juga pakai case. Itu Harvard. Dan di Harvard Business School tiap tahun dia terima 1.800 mahasiswa S1 seluruh dunia dari ratusan ribu yang daftar. 1.000, bukan 1.800, 900, sorry. Dia ada tingkat satu, tingkat dua, MBA-nya dua tahun. 900 itu dibagi 10. Jadi dosen itu mesti bisa mengajar 90, tetapi dengan mutu, dengan case tadi. Nah itu susah 90 mahasiswa dengan case tadi. Jadi dia harus memimpin 90 orang ini ngomong macam-macam-macam, ada asistennya yang nyadet. Nah itu kan inovasi ya. Kreativitas. Bedanya kreativitas dan inovasi apa? Kreativitas itu ide baru. Kenapa kok nggak ngajar pakai kis saja? Nah inovasi itu cara mengajarnya pakai kis. Dicoba. Dulu dicoba kecil-kecilan. Diimprove. Produktivitas kan naik enggak? Jadi CIIP ini muter sendiri. CIIP ini muter sendiri. Ayo Pak Andi, diajak orang-orang di RL Dikti 9 ini mencoba pakai cara yang baru. Karena kementerian ini sebetulnya mendorong. Silakan saja. Asal di dalam koridor. Tentunya tetap ada koridor-koridor yang diperhatikan. Nah, di pihak pimpinan itu ada yang namanya entrepreneur. Tadi itu, lihat kesempatan, risk taking, mengambil risiko, jangan main aman, dan bisa berkolaborasi dengan siapapun. Kami Makros Institute berkolaborasi dengan siapapun, termasuk nanti dengan kampus-kampus yang ada di LLDT 9. Silakan, kami siap. Karena kita punya surat keterangan pendamping ijazah yang namanya sertifikasi. Sertifikasi kita di bidang marketing ada banyak, BNSP yang nanti bisa mendampingi kami sendiri melihat kesempatan bapak harus melihat kesempatan bekerja sama dengan kami bekerja sama dengan antar universitas bekerja sama dengan Dikti Dikti kasih war tapi jangan cuma ini jangan cuma ditunggu oh diperintahkan begini dilaksanakan itu namanya tidak kreatif di samping apa yang dilakukan oleh Dikti coba pikirkan kesempatan ini. Dan akhirnya Semar itu leader, leader itu adalah digunakan untuk sesuatu yang baik. Jangan sampai SKPI itu dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, itu akan membantu lulusan Anda tidak hanya profesional yang siap bekerja di manajemen. Kenapa kok profesional manajemen? Profesional itu adalah semua kampus dulunya dipakai untuk melahirkan profesional, profesional bidang marketing untuk sales untuk menyusun rencana pemasaran, profesional bidang hukum, profesional bidang pariwisata siap kerja, profesional di bidang macam-macam. Dan harus masuk manajemen sistem. Jadi ELMP ini satu putaran sendiri. Kalau kampus itu berani melakukan suatu terobosan, dosen-dosennya CI, kampusnya EL, wah, nanti hasilnya tentunya bukan cuma PM, bukan cuma PI, tetapi juga CI. Inilah yang disebut entrepreneur marketing. Yang atas itu tetap human, yang bawah itu bisa diganti dengan pesen itu pilotnya itu di atas pak pilotnya di atas jadi Tom Cruise nya itu di atas karena creativity, innovation, entrepreneurship, leadership susah diganti mesin makanya saya bilang kalau dosen takut sama chat GPT ya salah nggak usah takut kasih ujian coba cari di chat GPT Anda bebas cari jawabannya tapi sesudah itu apa pendapat Anda tentang jawaban ini. Kalau pendapatnya cuma, wah ya ini benar-benar benar, ya tidak lulus ya. Tapi kalau dia bisa kasih pendapat, wah ini berasal dari sini, ini berasal dari sini, tapi menurut saya kurang, wah itu baru mahasiswa yang bagus. Itu yang diharapkan. Jadi kalau teknologi naik terus, sehingga productivity improvement-nya makin tinggi, maka kita harus mencetak Human-human yang makin kreatif, makin inovasi. Teknologi apa yang tidak bisa mengganti accounting management? Sekarang profesional di bidang apapun bisa diganti, termasuk marketing, sales plan, marketing plan itu ada semua template-nya, tinggal diisi, isi, si, 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 jadi. Tetapi kalau cuma diisi di mesin, marketing plan-nya diserahkan mesin. Tek sales plan-nya diserahkan mesin. Apalagi strategi marketingnya diserahkan mesin. Tidak ada entrepreneurship, tidak ada leadership. Maka repot itu nanti. Anda tidak akan jadi-jadi kampus yang baik. Jadi entrepreneur marketing itu menggabungkan dua ini. Cuma di dalam buku kedua, coba kita masukkan buku kedua. Ah ini belum buku kedua, buku pertama. Dalam buku kedua, dalam buku dua yang akan terbit tahun ini, kita katakan semuanya dari Asia ini saya bocorkan sedikit. Kreatif innovation belajar dari Korea. Pakai case-case Korea, Samsung, LG, semua Korea itu berani. Kena... Coba lihat K-pop. K-pop itu tidak seperti tarian Korea yang lama. Kreatif innovation. Kalau orang Korea bilang pali-pali, cepet, 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 cepet. Korea paling cepet dalam membuat produk baru. Nah, kalau PI, maaf saya sambil minum, PI, Productivity Improvement, pelan tapi improve, itu Jepang. Itu namanya Kaizen. Pali-pali dan Kaizen harus dicampur jadi satu, EL Entrepreneur Leader, itu India. Orang India itu banyak yang di Silicon Valley, nekat mereka. Begitu lulus dari IIM, India Institute of Management dan India Institute of Technology, rata-rata mereka bisa berbahasa Inggris, tetapi juga berlepotan Inggrisnya. Cuma bedanya kalau orang kita tidak berani, orang kita kerjanya di Indonesia. Kalau mereka perginya ke Silicon Valley, jadi saya pernah ke sana kelihatan orang di Google itu ada 20 orang Indonesia, 200 orang India. Orang India itu gagal ya gagal. Nekat-nekat. Dan beberapa dari orang India menjadi leader. Leader itu yang disembar baik menuju kebaikan sehingga diangkat menjadi CEO Google, CEO Microsoft. CEO Densu, lembaga-lembaga konsleting consulting yang top di dunia, dekan. Kebanyakan orang India tidak ada orang Indonesia, mohon maaf ini. Kapan ini Indonesia ini bisa maju ini? Ayo, saya memberikan inspirasi. Saya tidak lulus tapi bisa kerja sama Profesor Philip Kotter lama, 25 tahun. Justru karena saya beda sama dia. Kalau saya sama sama dia, saya juga dokter, saya juga profesor, saya juga sekolahnya di Amerika jadi muridnya dia, dia tidak akan lihat apa apa. Tapi justru saya dia melihat sejak 25 tahun yang lalu saya ini beda. I simplify the complex thing. Aku bilang gitu. Saya ini simplifier. Saya membuat sesuatu yang ruwet jadi gampang. Maaf loh, banyak profesor yang membuat gampang jadi ruwet. Komplikasi simple thing. Jadi saya itu di Dewan Pendidikan Tinggi tidak berani ngomong Pak Andi. 30 orang yang bukan dokter, bukan profesor dia, ya saya. Lima orang dari Kadin, dari mana. Saya dari Makplus. Saya lebih baik nggak ngomong. Tapi saya diminta Pak Nizam untuk begini nih. Begini nih. Ceramah di sini, masuk. Kemudian mengunjungi kampus paling seneng karena saya bekas guru. Nah, PM itu Singapura, professional management. Coba lihat, negara kecil yang tidak ada apa-apanya. Berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu diusir sama Malaysia. Kamu keluar. Dulu satu Malaysia. Singapura diusir, keluar. Sekarang, satu Singapura dolar, koma 3,6 ringgit Malaysia. Berarti perekonomian Singapura yang tidak punya apa-apa itu, 3,6 kalinya lebih lebih dipercaya oleh dunia. Wah kalau dibandingkan Indonesia lebih repot. Satu Singapura dolar sekarang kira-kira 11 ribu. Jadi coba bapak bayangkan orang Singapura itu sedikit, tetapi pinter-pinter pak, profesional and management, disiplin. Tidak ada orang Singapura kalau kerja bawa handphone, tidak ada. kerja ya kerja profesional, manajemennya tiada maaf bagimu, salah hukum. Kalau di sini banyak maafnya, Pak. Jadi profesional manajemennya di Singapura. Nah, dua ini harus dicampur India sama sama Singapura yang bisa mengambil semua, sahabat. China, maaf, dunia berubah total. China itu sekarang belajar dari mana-mana makanya cepat sekali maju. Quality, cost, delivery service. Tapi ini bukan kita bahas hari ini. Ini operation. Jadi China itu menjadi makanya Nabi Muhammad itu bilang belajar dari negara Cina. Itu pepatah ya, pepatah bukan hadis, bukan ayat. Nah, kalau kita kembalikan ke model Omni House, coba kita lihat Omni House yang ada di buku yang sudah terbit. Sial itu ada di atas, PIBM ada di bawah. Sial itu marketing, Pak. Kalau Anda mau melakukan marketing, kampus mau melakukan marketing harus kreatif, inovatif, entrepreneur, leader. Itu marketing. Tapi hasilnya produktivitas, improvement, problem management itu finance. Jadi percuma aja kalau kita punya strategi untuk memenangkan persaingan, kemudian tidak terbukti di dalam finance. Finance-nya mesti bagus. Nah, ini gabungan antara marketing dan finance, human dan teknologi. Karena PIBM gampang diganti teknologi, sial humanity. Kalau Anda lihat 5D, 4C, PDB, 9 elemen, itu tidak kita bahas di sini. Itu marketing kita sejak dulu. Simplifier. Kita simplify marketing yang ruwet itu. Sehingga Profesor Philip Kotler 25 tahun lalu ketemu saya di Moskow, dia senang. Oh, ini buku textbook saya yang susah ini, kamu bikin 5D, 4C, PDB, 9 elemen. PDB itu singkatan dari positioning, differentiation, branding. PDB. Kampus itu mesti punya PDB. Diferensiasi, Pak. Positioning, branding. Brandingnya kalau tidak kuat, tidak bisa. Nah, kalau yang di bawah, BS itu balance in, IS itu income statement, kemudian cash flow, dan market value. Jadi, marketing, finance, operation itu mesti jadi satu. Inilah yang kita nanti mau bikin Omni Scorecard 2026 untuk mendampingi balance scorecard yang sangat terkenal di dunia itu. Jadi saya sudah janji Profesor Philip Potter 2026 mesti keluar konsep. Nah, kita sedang garap ini di Mac ini. Jadi Mac ini sebetulnya 300 orang laboratoriumnya konsep bisnis di Indonesia yang dimulai dari marketing. Dari marketing 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, nanti dan kita mulai lagi entrepreneur marketing. Kalau di sini Dr. Zeki Musri, yang di sana Iwan Setiawan. Jadi saya itu kayak kampus, Pak. Ada R&D-nya. Jadi ada yang sambil membuat konsep baru, tapi maklum ini tidak boleh berhenti. We build the ship, we build the ship while sailing. Nah, itu aku seneng kata-kata itu. We build the ship while sailing. Jadi ketika kita berlayar, kita membuat kapal baru. Jadi jangan kapalnya dipentingin, bikin kapal baru, baru berlayar lagi, ditutup dulu kampusnya. Salah itu. Jadi di tiap kampus, Pak Andi, harus ada yang menjalankan, tapi harus ada badan pengembangannya. Badan pengembangannya itu harus sial. Itu yang cari-cari semua. Apalagi yang harus dilakukan. Kolaborasi apalagi. Nah, kita menawarkan salah satu SKPI sebelum meningkat ke degree hampir banyak sekali universitas yang kepingin kerjasama dengan kita untuk bikin degree-degree. Waduh, nanti dulu mulai dari sertifikasi dulu. Nah, mana slide sertifikasinya? Sertifikasi. Nah, kalau Anda lihat sertifikasi ini yang kita bisa kerjasama, nanti Mas Ardi akan menjelaskan. Yang sebelah kiri itu paling gampang untuk dilakukan oleh mahasiswa sertifikasi dari Makpel sendiri yang bisa dipelajari lewat online. Mahasiswanya bisa belajar sendiri, tinggal asesmennya saja. Bisa dipilih aja. Digital marketing, social marketing dan sebagainya dan sebagainya. Mana nih yang paling laris? Ya, sama di Apa? Marketing sama digital marketing. Oh, sekarang yang lagi dicari orang digital marketing dan digital. mana? Enterprise marketing. marketing. Dua itu, dua itu bestsellernya kalau special programnya yang basic-basic itu ada marketing 4.0, ada omni brand dan sebagainya. Tapi ada juga ini sertifikasi BNSP untuk mahasiswa dan untuk dosen. Bisa service, bisa sales, bisa brand dan marketing. Jadi terserah Universitas Ahmad Yani yang punyanya TNI Angkatan Darat yang ada di Cimahi itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu fakultas kedokterannya mengharuskan mahasiswanya belajar marketing, ngambil sertifikasi di kita. Kalau yang dari Makper sendiri tidak mahal, hanya paling mahal Rp300.000 per mahasiswa bisa dilakukan negosiasi kalau memang banyak seperti sekolah pariwisata di Bali, Elizabeth itu tiap tahun dia kontrak 2000 saya 2000 untuk marketing service atau ya service marketing yang dia perlu service marketing jadi kalau lulus dari mereka juga dapat SKPI dari kita dia tidak mau BNSP BNSP lebih mahal kira-kira satu -kira juta setengah kan nah kalau sertifikasi internasional boleh dipakai di belakang namanya CDME atau CPM Asia. Nah, ini sekedar dari saya, biar dilanjutkan oleh Ardi. Harapannya semoga dari LRT 9, Pak Andi, dengan lewat acara ini nanti ada beberapa yang konkret kerjasama. Dan saya tidak berjualan ini, ngaca kolaborasi karena kita mengambil profit se fair -fairnya. Kita bekerja untuk Indonesia, memberikan inspirasi kepada semua orang. Saya yang tidak lulus begini, akhirnya bisa dapat doktor Profesor saya 5 empat dari Malaysia, satu dari Korea. Jadi jangan pernah menyerah. Tapi fokuslah. Fokus. Fokus belajar dari mana-mana. Saya sekarang lenteng share, lenteng share. Kalau mau lihat film saya HK 75, ketika saya ulang tahun ke 75, saya bikin film yang bisa dilihat di video, video.com gratis HK 75, lenteng share. Cerita saya tiga kali seri Jakarta 30 menit. Itu bukan cerita biografi tapi cerita orang lain tentang saya, komentar orang lain tentang, tentang Pak Sultan tentang saya, Bupati tentang saya, Menteri tentang saya, orang terkenal tentang saya, yang menggambarkan hidup saya, learn terus, learn terus. If you want to be a teacher, you must learn. Tapi learningnya tidak perlu selalu dari buku. Saya travel learn. Meditasi itu juga learn. Saya travel learn. Saya lihat sesuatu, saya mengajar Saya kemarin ngomong di depan 500 orang Wow brand Kemarin ada Pak Dekan dari UGM datang Wow, dia lihat eventnya Mark Plus ini begini Iya, kalau yang akhir tahun malah 5 ribu Pak Mark Plus Conference yang di Pacific Place itu Mark Plus Conference itu tiap tahun ada Kalau mau Jakarta Marketing Week nanti 15-19 Mei Di Koka Mall Seminggu ada panggungnya Pelajaran-pelajaran gratis Kemarin, wah seluruh brand seluruh Indonesia. Waktu mengajar, saya share. Tapi saya learn something. Saya dengerin pembicara lain. Saya dengerin kasus-kasus yang lain. Saya belajar dari situ. Untuk menambah sharing saya. Learn, think, share, muter. If you want to be a good teacher, you must learn. Learn dari mana-mana. Saya learn dari Netflix juga. Setiap film yang saya lihat, mesti ada pelajarannya. Setiap kali saya travel ke luar negeri, saya dapat pelajarannya. Ini minggu depan saya ke China lagi dapat undangan. Tanggal 15 sampai 22, seminggu diajak jalan. Tetapi saya minta yang turnya yang bukan Beijing, Shanghai. Kalau Beijing, Shanghai sudah biasa. Empat bulan yang lalu saya di Shenzhen, Pak. Shenzhen. Jalanannya banyak mobil, tetapi tidak ada suara apapun. Kayak bumbung kar. Karena elektrik vehicle, udaranya sejuk, tidak ada asapnya. 14 menit kemudian naik train, kayak bus di sini, Jakarta-Bandung, mereka keretanya lebih cepat dari bus sampai di Hong Kong. Kotor udaranya, kotor. Dan mobilnya dadot dator Jadi ingat bahwa Tiongkok ini seperti ramalan Nabi Muhammad menjadi pembelajaran baru. Teknologi lingkungan paling hebat dari Tiongkok. Baterai BYD, BYD Trim yang lebih gede dari Tesla enggak pakai nikel. Enggak pakai nikel. Jadi kalau di Sulawesi banyak nikel, saya ini pernah sehat dari Apni, Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia, Penambang Nikel Indonesia. Diminta ketua umumnya Pak Jenderal Nanan Soekarno. Bekas Kapolri dulu, saya diminta jadi pernah sehat. Saya ngobrol sama penambang-penambang yang di Sulawesi itu. Gimana sekarang harganya nikel turun terus ini? Karena Tiongkok sudah bisa melakukan riset membuat baterai blade nggak pakai nikel. Mereka bilang, ya itu sebetulnya kita sekarang alihkan ke stainless steel. Nikel tetap berguna untuk Nah, jadi para pengusaha tambang kita itu kreatif. Nikel nggak bisa ya ini. Jadi, ayo belajar belajar terus travel travel terus saya bisa mengatur kalau dari Dikti 9 Pak mau bikin tur ke China saya bisa atur mau ke universitas mana saya bisa atur Pak saya punya orang di sana namanya John Chen yang tinggal di Amerika 20 tahun sudah Amerika hubungannya sama seluruh kampus China sangat dekat jadi Bapak tinggal ngomong aja mau bikin tur Nggak usah nunggu dari L, dari Dikti Pak, bikin usulkan sama kementerian pasti senang. Kalau studi tour ke Singapura biasa Pak, ke Malaysia biasa. Udah, jangan lagi ke sana. Belajarlah ke negara Cina Pak. Saya bisa ngatur. Ayo, kita bikin MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu jangan 5 tambah 3 toh. 5 semester diajar dengan cara biasa, tidak pakai dengan case tadi. Case tadi kita juga ada case teaching, Pak. Ada course-nya. Course ada. Sekarang lagi jalan seluruh dunia, tapi sayangnya dari Indonesia cuma ikut beberapa orang dosen. Saya sudah mati-matian tawarkan, ya mahal katanya 26 juta. 26 juta, ya sudah, dikirim satu aja. Satu itu kan bisa ngajar untuk yang lain. Cara ngajar pakai case online pak, sepuluh, sepuluh sesi itu kita juga pegang agensinya namanya Eli Global Entrepreneur Leadership Innovation Global Eli Global itu case teaching yang ngajar dari Harvard, dari Stanford, dari Kellogg, dari Pentagon itu semuanya untuk seluruh dunia, tapi sayangnya dari Indonesia cuma tiga, tujuh orang cuma tiga itu pun dari bukan dari kampus yang ikut itu dari Pertamina kalau gak salah, bukan Pertamina, dari corporate corporate university. Jadi kampus ini mesti berani pak, kirim satu aja, nggak usah banyak banyak, 26 juta, kalau kirim 10 ya dua juta, satu aja, Jangan dipakai untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Jadi, kampus pun harus sial. Sial itu bahasa Perancisnya langit. If you want to reach the sky, you must be sial. But if you want to foot the ground, PIPM. Nah sekarang tinggal milih. Nah, langit dan bumi ini harus dipersatukan. Itu ajaran Nabi Muhammad, Pak. Maaf loh, saya ini ketua pay cabang pay jadi saya tahu Nabi Muhammad itu membumikan aturan-aturan akhirat itu. Diatur semua. Kalau yang saya tidak terlalu diatur. Jadi saya selalu guyon, saya selalu cuk gitu. Saya bukan muslim. Saya memulai usaha Makplus ini 34 tahun yang lalu ketika saya berumur 43, Pak. Sudah telat Ya telah. Tapi if you are Muslim, you are not an entrepreneur. Ada yang salah berarti. Tidak ikut nabinya. Muslim harus ikut nabinya. Pedagang yang jujur. Kalau saya tidak jadi tukang kayu sudah beruntung ini Pak. Gitu aja Pak Adi. Mohon maaf. Saya serahkan dulu pada Ardi Nanti saya kembali lagi pada waktu tanya jawab. Ya, terima kasih silakan mengikuti Ardi. Ardi lebih detail dari saya karena Ardi ini sebentar lagi dokter dari ITB juga dan dia adalah COO dari Markplus Institute. Ya, Pak Jeki Musi lagi beralangan jadi biar Ardi. Ya, silakan Ardi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Hermawan Kartajaya atas pemaparannya, semoga hal ini bisa menambah pengetahuan serta berguna bagi kita semua. Berikutnya kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari Bapak Ardi Ridwansyah selaku COO Markpass Institute mengenai Markpass Institute Certification Program. Kepada Bapak Ardi waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Hermawan sudah panjang lebar menjelaskan tentang konsep entrepreneurial marketing, terutama tentang SIE ya, creativity, innovation, dan leadership. Nah, mungkin saya akan lebih membahas tips-tips yang lebih teknis saja, karena tadi Pak Herma sudah banyak sekali menyampaikan terkait konsep ini. Sebelumnya, mungkin sedikit perkenalan, Bapak-Ibu, karena barangkali dari data kami, memang untuk kampus di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ini belum banyak yang terlibat dalam komunitas kampus yang kami miliki. Jadi, Makros Institute sendiri per 1 Mei ini kami berusia 34 tahun, jadi sudah cukup lama, tiga dekade lebih. Dan jujur dulu awal-awal berdiri sampai ya tiga dekade awal itu lebih banyak kami bekerja sama kalau istilah Bapak Ibu dengan Dudi ya dunia usaha dunia industri kami banyak membantu perusahaan otomotif perusahaan tambang perusahaan consumer good bahkan termasuk perusahaan jasa perbankan dan sebagainya hampir semua industri mungkin sudah pernah menjadi klien kami terutama untuk hal-hal e, yang terkait dengan pemasaran. Nah, setelah sekian lama, kemudian kami berpikir, tuh kenapa tidak juga kolaborasi dengan kampus? Karena dengan modal sekian lama berhubungan dengan dunia usaha, dengan dunia industri, kami merasa bisa menjadi jembatan kan, yang menghubungkan kampus dengan dunia usaha tadi. Dan akhirnya, mungkin salah satu berkah tersembunyi adalah ketika pandemi kemarin sebelum pandemi kami sudah merintis juga dengan kampus, tapi akselerasinya itu luar biasa terjadi setelah pandemi. Kenapa? Karena salah satunya karena digitalisasi. Contoh ya Bapak Ibu ini untuk gambaran. Saya masuk ke program sertifikasi ini. Saya ingat dulu, tadi Pak Hermos sempat menyinggung misalnya sertifikasi digital marketing. Sekarang mungkin dengan biaya 300 ribu, putra-putri kita bisa ikut program ini tanpa harus ada biaya tambahan lagi ya 300 ribu sudah belajar dari learning management system kami, jadi belajar mandiri selama satu bulan, termasuk tugas dan ujian. Jadi ada sertifikat kompetensi, bukan hanya sertifikat kehadiran. Ya, ya 300 ribu sudah bersih. Gitu. Ini mungkin dulu tidak kebayang ya, bisa dilakukan sebelum pandemi. Karena waktu sebelum pandemi, semua, hampir semua program pelatihan, baik di MAPES maupun pemain-pemain yang lain, itu offline. Sebagai contoh digital marketing itu biasa kami lakukan waktu itu tiga hari, Bapak Ibu offline, hari keempat ujian. Dan itu biayanya 6 juta lebih, seingat saya. Itu baru biaya pelaksanaan pelatihan. Jadi kalau Bapak Ibu yang di Sulawesi ingin ikut harus datang lagi ke Jakarta kan, pesawat pulang balik plus mungkin penginapan selama empat hari gitu. Jadi bayangkan betapa biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Sehingga memang sebelum pandemi kami belum bayang bagaimana kolaborasi dengan kampus. Nah, justru setelah pandemi ini dengan digitalisasi modul-modul pelatihan dan sertifikasi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat mungkin dilakukan. Jadi ini sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Hermawan, tadi, momentum yang bagus sekali untuk kolaborasi karena sekarang dengan digitalisasi kita bisa berkolaborasi lintas geografis dan sebagainya dengan biaya yang sangat efisien. Dan ini pilihannya pun kalau eh, ada beberapa kampus mungkin yang menghendaki oh sertifikasinya harus stempelnya dari negara Garuda gitu dan logo Garudanya. Kami juga punya sertifikasi dari BNSP. Tapi banyak juga yang cukup loh kan Makpes tadi kan sudah 30 tahun lebih sudah masuk belusuan ke dunia industri dunia usaha sudah masuk ke perusahaan-perusahaan ya berarti kan Makpes sudah dikenal Ini cukup pengakuan dari Makpes sehingga nanti alumni-alumni dari kampus kita pun akan diterima di perusahaan-perusahaan karena perusahaan-perusahaan tadi kenal dengan Makpes. Kita punya sertifikasi yang menggunakan stempel dari Markus. Jadi tergantung kebijakan kampus dan preferensi Bapak Ibu. Termasuk kita juga punya sertifikasi internasional. Nah, ini Bapak Ibu kalau di bidang marketing ya, bidang bisnis dan marketing, mungkin kadang kita tanda kutip yang ngiri dengan rekan-rekan kita yang mungkin di bidang keuangan. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan di belakang nama itu banyak gelarnya itu. CFA macam-macam lah karena memang banyak. Nah, Lalu ke orang marketing bagaimana? Nah, sebenarnya orang marketing pun kita punya program sertifikasi internasional yang bergelar. Yang pertama adalah CPM Asia dan uh, yang terkait dengan digital marketing, CDMS Certified Digital Marketing Specialist. Khusus CPM Asia ini kita sedang buka dan uh, bulan Mei nanti. Sebab akan ada ujiannya. Jadi April, Maret April ini sudah dibuka pendaftarannya. Nanti rencana kita akan ada open house kalau bapak ibu tertarik. Jadi nanti yang berhasil lulus di CPM Asia akan mendapat gelar di belakang namanya CPM dalam kurung Asia, karena ini dikeluarkan oleh Asia Marketing Federation. Jadi ini bahkan pengalaman kami beberapa guru besar ya sudah profesor itu masih mengambil profesor di bidang marketing maupun yang lain mengambil program CPM Asia juga karena kayaknya kok orang marketing itu enggak pas gitu ya, enggak lengkap kalau belum punya gelar CPM Asia. Jadi ini beberapa program sertifikasi kami. Nah, e, kalau mau pengen kolaborasi lebih spesifik, Bapak Ibu, salah satunya yang kami mengundang Bapak Ibu untuk e, bergabung dalam Makles Gus to ini program tiga e, setiap minggu kita selenggarakan biasanya hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan ini edisi Sabtu ini 100 terakhir sudah 113. Kami selenggarakan dari sekitar tahun 2020, jadi tiga tahun waktu pandemi kita selenggarakan secara online, tapi ternyata kok ini menjadi forum yang efektif bagi kampus. Kalau di sesi ini kan lebih banyak kami yang sharing ya, Bapak Ibu. Nah, di sesi Magnus Gusto Kampus ini harapannya nanti gantian Bapak Ibu yang sharing bercerita tentang apa? Tentang creativity, innovation, entrepreneurship dan leadership di kampus Bapak Ibu masing-masing. Informasi rencana insya Allah yang Sabtu ini nanti ada kampus dari Gorontalo yang akan sharing. Nah, harapannya Berikutnya dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara juga monggo kita undang untuk hadir. Biasanya baik Bapak Ibu dari pimpinan-pimpinan perguruan -pimpinan tinggi ya, bisa uh, universitas, silahkan sekolah tinggi, institut, akademi, uh, kami undang untuk bercerita berbagi tentang creativity, investment, entrepreneurship dan leadership. Hmm. Ini free, termasuk Bapak Ibu nanti putra putrinya. Uh, mereka yang hadir akan bisa mendapatkan sertifikat gratis dari Maupun e certificate Jadi ini yang nanti kami undang. Silakan nanti bisa menghubungi tim kami kalau tertarik. Oh, saya ingin sharing, ingin berbagi. Nanti akan dijadwalkan di Sabtu yang kosong. Nah, saya membahas sedikit tentang yang tadi sudah Pak Hermawan sampaikan tentang SHEL. Karena ini nanti yang akan dibahas juga pada Sabtu Makros Gusu Kampus ada creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Jadi mengulang yang disampaikan Pak Hermawan. Creativity, kreativitas itu proses untuk menghasilkan ide baru. Nah, ide baru ini lalu harus diolah menjadi solusi yang konkret, itu yang disebut dengan innovation. Tapi begitu jadi solusi, baik itu produk, baik itu jasa, baik itu sistem, baik itu prosedur baru yang sudah siap pakai, ini hanya akan menumpuk saja, di gudang di arsip kita, di laboratorium kita ya. Kalau tidak bisa menjualkan solusi tadi. Nah, itulah peran entrepreneurship. Entrepreneurship yang akan menjual sehingga semua orang tahu dan tertarik untuk menggunakan itu dan semua orang bisa dapat manfaat. Dan terakhir leadership. Ini yang akan mengawal bisnisnya tadi agar berjalan dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi creativity, inovasi, entrepreneurship dan leadership. Nah, berikutnya mungkin saya uh, sekedar memberikan tips-tips uh, praktis bagaimana sih menjadi kreatif, bagaimana melakukan inovasi, ciri-ciri entrepreneurship itu seperti apa. Itu yang uh, saya bahas. Yang pertama terkait dengan kreativitas. Di model ini Bapak Ibu ini ada di buku yang ditunjukkan Pak Hermawan ini juga ada di dalam sertifikasi uh, Entrepreneur marketing kami. Model ini menjawab bagaimana sih proses untuk menjadi orang yang kreatif kadang ada sebagian kita mungkin berpikir kreativitas itu keturunan. Ya orang-orang kreatif itu memang bakat gitu ya. Padahal menurut model ini itu proses yang bisa dipelajari, bisa diduplikasi, bisa ditiru. Artinya kalau kita mau menjalani proses ini ya, kita akan bisa menjadi lebih kreatif. Nah, pertama dalam proses kreatif kita harus bisa berpikir divergen yang sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Divergen itu apa? berpikir yang menyebar gitu ya. kita bisa menghasilkan kemungkinan-kemungkinan baru, banyak hal-hal baru, caranya per, bagaimana pertama harus explore, oh, istilah Pak Hermawan tadi ya learn, harus mau belajar dari siapapun dari manapun eh, tentang apapun jadi kita bisa belajar mungkin hal-hal yang tidak terkait dengan bidang kita, tidak terkait dengan disiplin ilmu kita, itulah exploration maka Pak Hermawan itu selalu sering jalan-jalan kemana-mana, ketemu siapapun yang kira-kira bisa mensuplai kita informasi baru. Itu exploration. Kalau istilah anak-anak zaman sekarang harus banyak-banyak piknik gitu ya. Banyak-banyak jalan kemana ketemu orang baru. Karena dari exploration itulah kita akan bisa belajar banyak hal-hal baru yang mungkin selama ini kita tidak pernah tahu. Sebagai contoh Pak Hermawan setiap semester, setiap enam bulan sekali, beliau merekrut 10 intern khusus. Dua dari background science dan teknologi, dua dari politik dan legal, dua dari ekonomi makro, dua dari jurusan sosial budaya, dan dua dari bisnis dan manajemen. Jadi 10 dengan background yang berbeda-beda. Menariknya, 10 orang ini nanti secara rutin akan diminta sharing ke Pak Hermawan. Akan dikasih isu, nanti mereka yang riset, mereka cerita, berdasarkan background masing-masing. Misalnya -masing. tentang AI, nanti sharing. Yang orang Uh, politik pandangan hukum uh, regulasi tentang AI seperti apa orang teknologi membahas tentang aspek teknologinya dan seterusnya itu exploration kita punya banyak, banyak saya yakin bapak ibu pun bisa belajar dari mahasiswa mahasiswa kita di kampus nah dari ketemu mendengar melihat belajar hal-hal baru maka kita akan bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu imagination kalau istilah Steve up adalah connecting the dot ketika kita sudah punya banyak informasi maka kita bisa menghubungkan informasi-informasi tadi sehingga bisa keluar dengan ide baru, ide tentang misalnya ada satu dosen yang pernah sharing membuat eh, madu mereknya madu hijau, jadi madu tapi dari herbal gitu ya, yang, untuk meningkatkan stamina tubuh, jadi eh, dari madu kemudian dihubungkan dengan ide pemanfaatan tanaman-tanaman eh, herbal to imagination, connecting the dot, menghubungkan informasi-informasi yang kita miliki, yang dari hasil eksplorasi tadi kan, sehingga menghasilkan ide baru. Nah, tetapi uh, mungkin akan keluar dengan banyak ide baru ya, Bapak -Ibu, bisa lima, sepuluh dan seterusnya. Namanya orang berimajinasi kan kadang, kadang gitu ya, bisa banyak ide. Nah, agar itu menjadi ide yang praktis, maka pada satu titik kita harus berhenti dan beralih ke fase berikutnya yang kanan, yaitu berpikir konvergen awalnya menyebar, lalu harus mulai mengerucut. Artinya apa? Harus kita mulai memprioritaskan ide mana yang mau kita eksekusi. Bapak-Ibu misalnya setelah punya banyak ide, proposal riset untuk diajukan ke dikti misalnya, kan, oh ini banyak menarik, belum pernah ada, dan seterusnya. Maka kalau kita tidak prioritaskan, akhirnya jadi imajinasi saja, ya hayalan saja, tidak dieksekusi. Maka kita perlu memprioritaskan sehingga akhirnya kita punya satu atau dua ide terbaik ide kreatif, ide yang baru yang kita yakin bisa memberikan manfaat yang belum pernah diberikan oleh yang lainnya. Itu gambaran proses kreatif Bapak Ibu. Outputnya adalah ide baru yang memiliki manfaat. Nah, setelah idenya ada, maka proses berikutnya adalah inovasi. Ide ini harus dikembangkan menjadi barang, menjadi jasa, menjadi sistem prosedur atau apapun itu ya, yang memang siap dipakai. Itulah proses invasi. Dan agar solusi yang dihasilkan itu benar-benar tepat sasaran, maka harus diperhatikan kalau tadi ketika menghasilkan ide kreatif kan kita melihat tren yang ada di luar sana. Begitu kita sudah ada idenya, maka pertama kita lihat lagi customer kita, ide ini kira-kira siapa yang beli? Ada yang tertarik nggak untuk memanfaatkan ide ini? Masyarakat menengah ke atas atau menengah ke bawah, misalnya kalau kita bicara produk, yaitu customer, kita harus lihat. Yang kedua, kita juga harus lihat C yang berikut adalah kompetitor. Jangan sampai Bapak-Ibu membuat sebuah ide, punya ide, lalu dibikin produknya, ternyata sudah ada kompetitor yang serupa, yang lebih dulu menawarkan solusi yang serupa. Jadi kita harus lihat kompetitor, kalau ternyata mirip-mirip, maka kita harus memikirkan diferensiasi atau keunikan apa yang bisa kita tambahkan di Inovasi tadi baru masuk ke company nah, sumber daya kita, kira-kira bisa untuk mewujudkan itu atau tidak. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, ya, customer, kompetitor, dan company ini, maka kita akan bisa punya solusi yang lebih tepat sasaran, bisa memenuhi apa yang diinginkan customer, dan bisa menunjukkan keunikan dibanding kompetitor. Nah, begitu, jadi sudah jadi solusi, sudah jadi produk. Ini belum selesai, Bapak-Ibu. Masih ada PR. Berikutnya adalah entrepreneurship. Kenapa? Karena banyak kasus, terutama mungkin di kalangan ilmuwan, ya, sudah bisa menghasilkan solusi yang luar biasa, solusi yang efektif untuk mengatasi satu isu tertentu, tapi nggak tahu ini lalu diapain, dijual kemana, ditawarkan kemana, dan seterusnya. Nah, itulah tugas entrepreneurship. Di sini kami di dalam buku Entrepreneur Marketing dua tadi juga di dalam sertifikasi kita juga kita jelaskan ada tiga ciri-ciri bapak ibu seseorang itu disebut punya entrepreneurship kalau satu bisa melihat opportunity bisa melihat peluang orang lain melihat sesuatu itu biasa saja dia bisa melihat peluang ya, pernah waktu sertifikasi ada satu mahasiswi saya ingat waktu itu dia kuliah di eh, daerah Tangerang ya di Serpong asalnya tapi dari daerah Bangka Belitung ya bapak ibu di dalam Sumatera sana dia cerita, waktu saya interview, uh, rencana kalau udah lulus pengen jadi apa? Dia pengen jadi pebisnis. Cewek ya. Saya tanya, bisnis apa? Ini menarik. Mungkin kita pikir kalau cewek bisnisnya fashion. Kuliner gitu kan ya. Dia bisnisnya briket uh, batok kelapa. Jadi batok kelapa dibikin bahan bakar gitu ya. Uh, untuk uh, bahan bakar alternatif. Cewek punya ide bikin bisnis briket batok kelapa. Nah Menariknya waktu saya tanya, kok punya ide seperti itu dapat dari mana? Nah, ini yang menarik. Dia bilang, oh ini Pak, waktu saya pulang kampung ke Bangka Belitung, misalkan banyak pantai, ya jalan-jalan ke pantai, dia selalu melihat banyak tumpukan batok kelapa di pinggir pantai. Dari situlah dia punya ide untuk bis, membisniskan itu. Ini opportunity, seeker, Bapak-Ibu. Kalau kita mungkin, ya, banyak kan orang, banyak kan remaja, banyak kan ABG, Gen Z, itu jalan-jalan ke pantai, mau buat update status ngelihat pantainya oh ini vitamin C gitu ya uh, healing bikin status bikin konten dan seterusnya ternyata ada juga yang bisa melihat yang sama tapi melihat peluang yang berbeda yang tidak dilihat yang lain itu kemampuan opportunity seeking melihat peluang bahkan di krisis dia bisa melihat peluang kira-kira kalau krisis seperti ini pandemi seperti ini apa peluang yang bisa muncul nah, pada saat pandemi kemarin banyak pebisnis-pebisnis -pe baru yang keluar dengan produk-produk Bunga dengan kesehatan dan sebagainya. Itu karena melihat opportunity. Yang kedua, risk taking. Berani ngambil resiko. Semua orang mungkin, oh ya ini kayaknya peluang nih jadi bisnis. Tapi belum tentu berani maju, berani mengambil langkah, berani invest, berani benar-benar mengeksekusi. Karena ada resiko di situ. Resiko rugi, resiko diketawain orang. Bayangkan tadi cewek ya, pengen bisnis batu bara. Mungkin teman-temannya bilang, ah, oh, bisnis kok kayak gitu, mending bisnis kuliner dong, bikin konten aja dong, jadi YouTuber dong. Itu kan menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, kalau tidak berani ngambil resiko, ya akhirnya mundur. Ini perlu risk taking. Dan yang terakhir, mau kolaborasi. Karena uh, entrepreneur ini bisa melihat bahwa bisa menggandeng orang yang tepat, pihak yang tepat, sehingga bisa menjalankan bisnis bersama-sama, tidak hanya jalan sendiri jadi tiga karakter entrepreneurship yang kalau bapak ibu mungkin punya lembaga apa pengembang UKM, inkubator bisnis, tiga hal ini mungkin yang perlu dikembangkan untuk putra putri kita untuk menyiapkan mereka agar siap memasuki dunia entrepreneurship dan terakhir adalah leadership. Setelah peluangnya ditangkap lalu bisa dieksekusi menjadi bisnis maka. Agar bisnis yang berjalan itu bisa jangka panjang bertahan, disitulah perlu seorang leader yang akan meletakkan fondasi-fondasi, nilai-nilai di dalam bisnis, sehingga orang-orang yang nanti direkrut punya nilai-nilai yang sama, sehingga nanti orang yang bergabung mereka punya visi yang sama. Nah, ini peran leader, dia fokus untuk membentuk orang-orang manusia-manusia yang dalam organisasinya sehingga bergerak punya visi misi yang sama punya nilai-nilai yang sama punya karakter punya moralitas dan sebagainya ini peran seorang leader nah jadi ini bapak ibu empat aspek ya tadi ya tentang creativity innovation entrepreneurship dan leadership ya ini harapannya nanti setelah ini gantian bapak ibu yang sharing bagaimana entah pasca pandemi atau pada saat pandemi kemarin kampus Bapak Ibu menggagas kreativitas, inovasi, mengembangkan entrepreneurship di kampus, membangun leadership di mahasiswa-mahasiswa kita. Itu giliran nanti Bapak Ibu kami undang untuk sharing di acara Makas Gustu Kampus. Jadi sekali lagi bisa menghubungi tim kami. Ini ada Mbak Winda di Manado yang nanti siap merancang kalau bapak ibu ingin masuk untuk meeting diskusi lebih lanjut untuk program-program kolaborasi baik dalam sertifikasi maupun seminar webinar di Makles Gus juga kampus tadi. Baik itu mungkin Tasya untuk sesi saya. Baik, terima kasih Bapak Ridi Syah atas paparannya. Bapak dan Ibu yang berminat untuk mengikuti program ini, silakan menghubungi narah hubung yang telah tertera di kolom chat untuk kontaknya. Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi Q&A, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Sebelum kita memasuki sesi Q&A, saya akan mengundang kembali mungkin pertama-tama Bapak Ardi Syah untuk bergabung bersama kita di layar Zoom pagi hari ini. Ada pertanyaan, saya akan baca satu persatu, tapi saya juga mungkin akan mengundang kembali Bapak Dokter Andes Andi Lukman jika masih bersama kami untuk um, Memberikan uh, sedikit pertanyaan dan jawabannya, ya. Oke, saya akan pertama-tama membacakan pertanyaan dari Bapak Masyur Razak, Universitas Handayani. Pertanyaannya, mohon pencerahannya, bagaimana perguruan tinggi swasta harus berdiferensiasi untuk menghadapi era hyper competition, khususnya menghadapi calon mahasiswa yang masih perguruan tinggi negeri nih fokusnya. Mungkin saya ke Pak Ardi dulu, silakan Bapak Ardi. Hey. Uh, tadi Pak Masyur Azab sudah menyebutkan satu kata kunci di situ juga, adalah diferensiasi. Nah, uh, di dalam program sertifikasi kita jelaskan, Pak, ada untuk diferensiasi itu ada berbagai cara bisa dari sisi konten, ya silabus, materi, konsep yang ditawarkan. Makanya contohnya program S2 kami dengan SBM yang tadi Pak Hermawan sampaikan, itu paling laris bukan karena paling murah ya Bapak-Ibu, itu justru paling mahal. Nah itu baru kita bisa bangga kalau kita bisa menjual sesuatu dengan laris, tapi harganya bukan yang termurah. Gitu. Nah itu salah satunya yang membedakan adalah karena kontennya gabungan, bukan hanya dari materi teori-teori yang sudah lazim dipakai di S2, tapi karena menggunakan konten-konten, konsep-konsep yang Mark makros yang tadi Pak Herman sampaikan. Itu terus kita coba update setiap tahun, sehingga ketika ada perkembangan teknologi baru, konsep marketingnya seperti apa, ketika ada dikotomi-dikotomi antara orang marketing dengan orang finance, bagaimana marketing harus menghadapi, dan seterusnya. Itu diferensiasi dari sisi konten. Yang kedua dari sisi konteks metode belajarnya, fas apa, lingkungan belajarnya, ambience-nya ada yang lebih interaktif, lebih sesuai dengan gaya anak muda misalnya dulu kami pernah merancang, pernah punya ide bikin universitas yang gaya ruangannya itu seperti dunia kerja. Jadi mereka eh, masuk ke kampus itu merasa ya kayak sudah benar-benar masuk ke dunia kerja gitu ya. Karena ambience-nya, suasananya suasana dunia kerja. Dan ketika infrastruktur, infrastruktur bisa SDM, bisa teknologi bagaimana dengan teknologi dan SDM yang kita miliki bisa memberikan keunikan. Nah ini mungkin beberapa hal yang bisa kita kulik Pak. Dan tentu diferensiasinya harus sesuai dengan target market yang kita miliki. Bukan hanya asal beda, tapi harus jelas. Ini menyasar segmen mahasiswa yang seperti apa. Apakah yang premium, menengah, atau yang bawah. Karena pasti masing punya keinginan yang berbeda, sehingga diferensiasi yang bisa kita tawarkan juga berbeda juga. Di daerah Jawa Barat ada PAMULANG, yang sas PAMULANG itu mahasiswanya bisa banyak banget eh, karena memang punya diferensiasi dari sisi memang programnya cocok untuk para pekerja yang eh, dari segmen yang menengah ke bawah. Jadi banyak yang sambil kerja, pengen kuliah, dan seterusnya, eh, kuliah di sas PAMULANG. Jadi seperti itu Pak Masyur, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan Bapak baik terima kasih bapak Ardi Ridwan syah mungkin saya me... apakah bapak dr andes andi lukman ada yang ingin ditambahkan ya uh, ya baik terima uh, kasih uh, ibu uh, terkait dengan semua ini bahwa uh, ini kan pertemuan awal kita jadi saya mengimpikan nah uh, nanti LDK sebagai apa nanti akan presentasi teman-teman semua uh, karena ini kan harus dilanjutkan uh, ibu ya harus dilanjutkan jadi Insya Allah waktu, dalam waktu dekat kami akan uh, bicarakan dengan pihak Marplus uh, bagaimana kerjasama dengan program tinggi. Mungkin akan kami kumpulkan uh, beberapa program tinggi yang akan melakukan kerjasama, uh, tentunya menindaklanjuti daripada pertemuan pada hari ini. Oh, dalam waktu dekat, jadi kami akan uh, apa, uh, akan kira-kira uh, uh, memberikan informasi ke perguruan tinggi dulu seperti apa yang harus kita lakukan, dan tentunya kita mengharapkan nanti uh, Uh, program tinggi yang berminat untuk mengikuti uh, atau melanjutkan daripada pelajaran kita pada hari ini, uh, saya kira dalam waktu kami akan kumpulkan dan tentunya kita akan melakukan kerjasama uh, semacam ya mungkin uh, MOU atau mungkin sudah kerjasama uh, implementasi begitu uh, sehingga kami inti salah uh, kami akan melakukan uh, apa pembicaraan-pembicaraan uh, dengan Marplus uh, tim. Uh, Bekerja sama kami, kemudian nanti bagaimana memfasilitasi program tinggi yang ada di LIDI 9 untuk bergabung bersama-sama uh, untuk melakukan kerjasama dengan Mark Plus saya kira seperti itu, Ibu baik, terima kasih Bapak Dr. Andi Lukman kami nantikan dan tim ya. Mark Plus akan nantikan bekerjasama, ya. selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Maulidia Permatasari dari Universitas Patompo Makassar Mohon izin bertanya apa dengan adanya sertifikasi kompetensi marketing yang dimiliki tersebut dapat berlaku selamanya dan diikuti dengan adanya dan diikuti dengan adanya usaha dari individu khususnya dosen. Mungkin untuk detail sertifikasi ini saya serahkan kepada Bapak Ardi untuk menjelaskan silakan. Ya, baik dengan Bu atau Mbak Maulidia Permatasari. Pertama terkait uh, waktu berlaku, jadi mirip sebenarnya antara sertifikasi MAP dengan sertifikasi dari BNSP akan ada masa berlaku selama tiga tahun. Itu memang umumnya seperti itu. Sehingga kalau nanti sudah habis tiga tahunnya tinggal diperbaharui saja dengan menunjukkan bahwa kita memang masih memiliki kompetensi di bidang tersebut dengan CV, mungkin portofolio pekerjaan, dan seterusnya. Nah, untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi memang nanti akan ada ujian sertifikasinya tapi eh, dengan teknologi sekarang ujian-ujian itu bisa diselenggarakan secara online. Jadi eh, Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, mahasiswa mahasiswa Bapak Ibu tidak perlu harus ke Jakarta. Cukup biasanya secara teknis akan dikumpulkan di kampus, mereka buka laptop, nanti mengerjakan bersama-sama tapi sebenarnya eh, soal-soalnya diberikan secara online semua. Tinggal nanti kalau memang diperlukan ada pengawas pada saat ujian, pengawasnya akan mengawasi secara offline. Tapi semua materi soal akan bisa dikerjakan secara online. Nah, mereka setelah melewati nilai tertentu akan bisa mendapatkan sertifikat kompetensi tadi. Jadi memang ada usaha, ada ujiannya untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Itulah yang menjadikan sertifikasi itu di, lebih diakui oleh perusahaan dibanding hanya sertifikat oh ikut seminar A, ikut seminar B. Karena tidak menunjukkan apakah memang sudah paham terkait konsep tadi. Nah, di sertifikasi, akan dijelaskan bahwa CA oh, si sudah memahami, sudah punya kompetensi terkait misalnya search engine marketing, social media marketing, eh, content marketing, dan seterusnya. Seperti itu mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Ardiri Donca atas eh, pemaparannya, terutama tentang sertifikasi ini. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bertanya dan hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Itu adalah penghujung dari sesi tanya-jawab kita di sesi hari Jumat ini. Dengan demikian selesai juga sudah Sarasehan Virtual Kolaborasi Membangun Negeri di hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ardi dan Bapak Dr. Andus Andi, selaku Kepala LLDT 9. Ya. Yang sudah hadir dan berbagi ilmu dengan kita semua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang telah hadir. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan e-certificate, silakan untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat Zoom. Saya Tasya beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa rekan-rekan sekalian.